Hari ini it's weekend. Mungkin kalian nggak nonton ini pas saat weekend. Tapi hari ini aku tuh mau nyari perabotan rumah. Aku kebetulan belum punya yang namanya lampu kristal di rumah. Jadi aku mau cari lampu kristal. Terus udah gitu aku mau cari pernik-pernik. Aku kayaknya bakal ke pasar ular deh. Ikutin aku ya. Suster cantik yang ada di Dokter Cici ini bidadari pengeruk lemak ya. Jadi kalau kalian ke Dokter Cici akan dilayani oleh mereka. Kita lihat dong. Nah, takut deh. Nanti pertama jalannya tuh kayak apa nih, Bang? Ini namanya Suster Mala, ya. Kalau kalian ke Dokter Cici, kalau suka nelpon atau chat, nah yang balesin dia, ya? Oke. Sekarang kita nimbang dulu nimbang ya. Aku tadi habis nimbang nih guys. Aku nggak mau kasih tahu ke kalian ya, nanti kalian kaget lagi aku turun berapa kilo lagi. Tapi yang jelas, ya begitulah. Ini aku mau kasih tahu, jagoan aku. Ini namanya Dokter Cici. Ini yang punya pengaruh besar dalam hidup aku akhir-akhir ini karena I lost almost 25 kilos. Iya, 25 ya. Iya. Wow. 1 bulan setengah ya, Dok? Iya, 1 bulan setengah. Tapi aku tuh kadang sebel, orang tuh banyak yang komen gini, "Ah, 25 kilo 1 bulan setengah. Cepet banget." Tapi I don't feel anything dan semuanya feel more healthy. Iya, soalnya mungkin Igun kan lemaknya banyak, jadi turunnya cepat. Tapi kalau yang lain mau turun segini nggak bisa, soalnya kan lemaknya lebih sedikit ya. Oh gitu ya, Dok? Sesuai perbandingan, iya. Kalau Abi turun 9 kilo? Iya, jadi sesuai perbandingan. Jadi ini iya, bener ya, biar lo sebulan 9 kilo, gue 25 lo. 88 lo dong sekarang. Hei, keren. Abi. Yeah. Aku sekarang pakai hot pants tuh. Iya, makanya. Ampun deh, kok jadi begini? Ntar lama-lama pokoknya ini 25, ini 25, pokoknya segini deh sampai makin kurus makin kecil. Dok, ini kan banyak di Instagramku pada nanya, sebenarnya resep dietnya Igun apa sih? Dokter bisa ceritain apa? Coba. Jadi intinya adalah Igun itu menerapkan pola hidup sehat. Bukan diet sebenarnya, cuman Igun tuh menerapkan apa yang seharusnya memang tubuh kita makan. Ya. Yang jelas, perbanyak sayur dan juga harus selalu konsumsi buah. Terus kalau kita mau makan lauknya, ya makan lauk yang sehat, bukan lauk yang sembarangan ya. Bukan makan makanan instan ya. Iya, bukan makan junk. Bukan junk food. Nah, ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita di Indo ini kan kita banyak banget kayak makanan-makanan penyerta yang nggak penting gitu ya. Kayak misalnya gorengan, kayak misalnya kerupuk, kayak misalnya... apalagi khususnya kayak anak-anak kalian nih di rumah yang demen banget sama nugget, sosis, ya kan, makanan-makanan yang kalian males banget masak tinggal goreng gitu. Sebenarnya itu yang harus dihindari ya, Dok. Dan yang harus dilakukan itu adalah nggak boleh males masak. Ya. Harus masak, dan kebetulan Igun tuh beruntung banget sama Mama Erna. Iya, jadi Mama yang masakin ya. Iya, jadi sebenarnya semua ini berkat Mama Erna juga. Iya dong, iya. Tapi
tapi bener deh, kita sama, Ibu ya. Itu pencinta orang tua. Saya amin. Juga, apapun amin. Dilakukan demi orang tua. Demi orang tua, benar. Jadi, kalau mau resep diet ala Igun, kalau bisa jangan sering-sering makan jajan. Ya. Jadi makan masakan yang mama. Dimasak di rumah. Masak-masakan di rumah masakan aja. Mama. Karena maksudnya kayak masakan ibu, ya masakan rumah kan ibu. Makanan rumah gitu. Maksudnya yang memang di... Ya. Praktis di rumah, sayur ya langsung sayur, tempe ya masukin gitu kan, ayam ya digoreng ayam gitu kan, gitu. Jadi harus cinta orang tua. Betul kan? Ya jaga jadi segalanya. Dokter Cici ini ada prakteknya di Sunter sama di Kebagusan. Nah terserah deh lo mau ngantri di mana, lo atur hidup lo, gue mau suntik, bye. Semangat. Kepala Kak Igun. Tadi ada yang nangis loh. Kenapa? Karena dia bilang, aduh aku bersyukur banget. Kaunya dari Igun. Ya. Terus dia tuh punya berbagai masalah kesehatan dan ya. Sekarang udah jadi perbaikan. Ya. Ternyata membawa berkah ya buat amin. Orang yang membutuhkan. Kalau jadi kan. Gula aku tuh tadinya 300 kan, nah bingung kan aku mau ngapain gitu karena apalagi lagi covid kan serem banget. Nah jadi semenjak aku ke dokter Cici 1 bulan sekarang gula aku 80 tanpa minum obat loh. Jadi emang balik lagi dari makanan sih sebenarnya. Terus biasanya kalau pagi-pagi aku bangun tidur kaki suka sakit gitu kan, dengkul sakit gitu, tapi sekarang sih alhamdulillah. Malah sampai hari ini celana makin hari makin pendek, Mas. Yang lainnya kecil gitu. Intinya harus konsisten. Yeah. Jangan ada, kalau aku sih selama 1 bulan lebih tuh aku nggak ada yang namanya cheating day. Oh, okay. Jadi nggak ada weekend tuh cheating day, apa segala macam tuh nggak ada. Gitu, jadi kayak ya sebisa mungkin dialihin aja. Kalau misalnya pengen cake, pengen apa, dialihin gitu. Masalah cinya enggak dong, Kak? Aku alhamdulillah sih jualan aja enggak apa. Kurang lucu. Itu jangan minum-minum yang berasa-berasa. Minumnya air putih dulu. Kejora juga. Aman banget justru. Tapi kadang aku suka minum es kopi, enggak pakai gula. Jadi enggak. Jadi ini kuncinya diet Dr. Cici sama MS Glow. Jadi ayo semangat. Semangat. Ganteng kok. Ya kan? Ganteng. Pakai sepatu biar enak, biar bisa. Bener enggak? Sama suami juga gaya jadi banyak. Bener kan? Enggak males aja di kasur. Gitu. Semangat ya. Iya. Nanti ketemu Igun minggu depan udah ada yang turun 2 kilo, 3 kilo. Sehat ya. Nomor 1. Enggak, dokternya badannya segini tuh. Iya. Dan dokter itu makan tetap selalu enak-enak. Oh iya, betul. Mau makan gurame, mau makan cumi, mau makan udang, mau makan kepiting. So, ya ganti-gantian. Mau makan ayam, mau makan sapi, mau makan babi, mau makan kuda, ya kan? Semangat ya. Terima kasih Kak Igun, dokter Cici. Iya dah. Lu ceritanya santai. Ya udah, kalian udah kenal kan sama Dokter Cici. Aku mau treatment dulu, abis ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke pasar apa deh tuh? Pasar ular. Pasar ular. Okay. Pasar ikan. Aku treatment dulu. Jadi, aku udah kenalin ya, itu namanya Dokter Cici. Nah, aku tuh kemarin 25 kilo tuh sama dia tuh. Hebat banget. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutin jejak aku, diet sehat bersama Dokter Cici, silakan datang. Ada di Sunter, ada di Kebagusan. Nah, terserah deh kalian sempetnya kemana. Kalau di Kebagusan hanya setiap hari Rabu. Kalau di Sunter tiap hari Selasa, Jumat sama hari Sabtu. Oke? Okay? Sekarang kita on the way ke Pasar Ular. Tidak ada.
ada di Istana Widajaya Kristal. Ya, saya mau cari sahabatku namanya Rika. Hai cantik. Hai ganteng. Ini namanya Ripka guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari kristal dan segala macam perlengkapan rumah sampai piring sampai segala macam cuman di Widajaya. Ingat enggak sih dulu aku pernah beli lampu sama kamu tuh yang di rumah mama. Nah, sekarang kan gua punya rumah nih. Gua tuh pengen lampu kristal gitu, Kak. Nah, mau lihat lampu kristal apa nih, Kak Igun? Mau yang luas ruangan berapa? Gue tuh pengen taruh di atas meja makan gue. Mama! Gue tuh pengen... How are you? Nih, ini mama yang punya pohon duit. Sehat, Mam? Oh my God. Igun mau cari kristal nih, Mam. Luas ruangannya? Gede sih, lumayan lah. Ini plafonnya? Kayaknya mungkin 4 meter kali ya? 4 meter ya? 4 meter, 5 meter kali, tapi gue tuh pengen gue tuh taruhnya tuh di atas meja makan gue. Oh jadi bisa kelihatan gua semua galau ya? Gue tuh galau sih, mau gue taruh di atas meja makan gue atau gue mau taruh di tangga. Tapi tangga kayaknya udah biasa deh di atas. Oh iya, Kak Igun suka apa? Yang berwarna, yang clear, crystal clear, mau buatan Ceko, mau buatan China, or Egypt. Mau yang kayak... Emang ada kristal buatan Egypt? Ada. Oh gitu. Kalau secara kualitas gue buat lu kan ya. Iya kurang. Kalau buat lu yang gue nggak mau Cina, gue kalau ke Cina gue paling 5-5 aja. Gue punya di kristal Cina. Gila. Udah gue turunan Cina, gue harus kristal Cina juga. Bener nggak? Iya benar. Ya udah buat lu yang Ceko aja, lu suka yang mana lu pilih sendiri deh. Ntar gue pasang. Ntar dulu gue mau cari-cari dulu. Ini kan pasar ular jauh sih, jadi kan perjalanan gue harus ngaso dulu. Iya benar. Oh iya lu minum dulu deh. Udah makan belum lo? Kacingan kalau di sini di ngambil kalau nggak ada makanan. Minum. Gue sampai bikinin lu ya rujak Aceh terendes Nusantara. Nusantara. Kalau udah diet kan? Iya. Nah, gue jangan ngeracunin gue dong, sama yang aneh-aneh. Nih Mas Abi juga siap. Lagi. Kayaknya berdua aja deh ini sama Abi. Serius? Iya. Emang cukup. Kita kan sehati sejiwa, Beb. Oh. Kalau siapin itu dong. Tadi dari dokter. Dapet cici ya, Bro? Turun lagi, ini gue target nih, gue mau turun lagi jadi 30 kilo. Sebenarnya berapa kilo? Sekarang udah 25. Banyak banget, Kak. On the way ke 30. Berapa bulan? Berapa bulan ya, Bi? Bulan setengah kali ya? Ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan? Oh, pantesnya DC ya, dapet duit GoPay. Iya. Iya, kan? Enak ya. Ya udah lo makan dulu, santai-santai, ya. Kak. Ya, gue ambilin piring. Iya, ambil piring. Mas. Mbak Mendy lagi ngurusin Sofi, ada anak gue di masih di dokter Cici. Oh ya udah, jadi berdua aja nih. Aku ambilin dulu aja. Ya, bentar okay. Ya. Santai dulu ya. Ya. Kalau di sini tuh belanja enak ya di rumah say. Gue demen. Ntar dipasang ini rapi, harganya juga endul. Sebenarnya nih kalau kayak beli lampu kristal tuh banyak ya, toko-toko merek-merek lain tuh banyak gitu. Tapi aku nggak ngerti kalau sama Rika tuh kalau beli lampu kristal tuh kayak harganya tuh kayak bukan harga pembeli gitu. Kayak dia cuman parah. Kayaknya enak tuh pakai SB. Kayak harganya tuh ini gitu kayak dia beli berapa, jualnya nggak mahal-mahal gitu. Kenapa nggak dibawa pulang? Kok dibawa pulang, San? Apanya? Dan bikin malu, pasti baru dikasih rujak, udah dibawa pulang. Lagi pegang kamera, gimana ngechatnya sih, Kak? Iya, benar. Yang mana ya? Ntar deh kita muter-muter. Kalau tuh rumah gue tuh kan konsepnya hitam putih. Nah gue tuh pengen ada kristal. Jadi di meja makan itu tuh dari segala arah tuh kristal gue tuh harus menter, kelihatan gitu loh. Ya udah, lo ambil agak gedean aja, yang Ceko aja. Tapi segini kayaknya kegedean ya. Kalau buat rumah gue ini mah cocoknya kayak di foyer gitu kali ya. Iya nggak?
Nih ya, aku mau kasih tips juga nih. Kalian harus bisa bedain yang mana barang Cina, yang mana barang Ceko. Ini Cina dong, Beb. Yes. Yeah. Tapi ya kan? Ini kualitas yang ekspor ke Italia. Yang ekspor ya. Ke Italia. Yeah. Wow. Wow. Sekarang juga barang-barang Cina udah bagus. Bagus-bagus, iya sih. Gue tuh waktu itu gue di butik, gue sempet beli lampu. Gue nekat beli lampu online dan datangnya sama dan keren banget. Wow. Ini butik gue yang jatuh. Lucu ya? Iya. Gue ngeliat dari online, bagus. Ternyata oke juga tuh. Ini tapi ini gue mana? Enggak ah. Enggak ah, ini masa badan gue. Ini 200 juta guys. What? Ini 200 juta. Ada yang kecilannya sana kak, tapi cocok. Tapi ya kalau misalnya punya lampu kristal gini nih memang harus benar-benar dipikirin banget yang mana kalian mau taruh di rumah. Karena dilihatnya kan dalam jangka waktunya yang lama kan. Investasi. Tapi lo masangin kan kak? Ya gue pasangin. Ya kalau di rumah sama gue kan lo pasangin. Gue sih kayak demen. Ini juga lucu ya. Tapi gue sangsi tingginya ya. Tapi ininya sih keren sih. Tingkat ya? Iya. Tingkat juga. Tapi kalau misalnya di ruang makan gue ada kristal, terus di ruang atas gue taruh kristal lagi, rame gak? Beda, yang satu kan di tangga. Nah, yang satu lagi gue di satu lagi gue yang di bawah meja makan. Bisa kan beda tempat. Tapi maksud gue kalau misalnya di meja makan tuh gue pengen carinya yang Ceko. Kalau yang di atas yang Cina enggak apa-apa. Karena kan konsumsinya kan bukan konsumsi. Kalau di bawah tuh gue ngebarat kata rumah gue tuh kayak rumah benar-benar klasik, kaku deh di bawah. Tapi kalau di atas tuh lebih yang kayak lebih ya udah kalau lu nggak deket-deket banget ya lu nggak bisa naik ke atas gitu. Oh, Beb bisa ya kan. Lu suka gimana nuansanya? Itu gue demen itu yang di atas gue tadi. Oh, itu ini berapa mata, coba mata, coba ininya ya? Coba ini guys, aku suka banget sama ini. Coba tuh cakep banget. Sekarang tuh kayaknya kalau bawa lampu juga bohlamnya LED kali ya, Cong? Iya. Iya kan? Listrik yang hemat ya. Iya. Ini berapa, Kak? Ini buatan Ceko, buatnya ya. 500 aja deh. What? Ini? Iya, tapi ntar gue potong diskon deh. Guys, 500 ini full, juta. Full handmade cutting ya, Kak? Okay. Semua buatan tangan, okay. Ceko, sertifikat Ceko dari pabriknya ada. Sampai ke bohlam-bohlamnya, semua besi-besinya buatan Ceko. Nanti ada ininya kan? Ada talinya gitu juga kan? Rantainya gue kasih buat lo, benar. Berapa panjangnya ntar lo kasih tau gue? Gue tungguin aja nanti kalau pas masang. Oh, orang iya, lo iya, gue tungguin. Ini ada lampu dindingnya lo. Oh ya? Lampu mana? Lampu dindingnya nanti kalian tunggu. Mana lampu dindingnya mana? Mana coba lihat. Bentar aku kasih lampu dinding. Oh my god. Khusus hanya buat Igun karena kemarin bilang mau taruh lampu dinding di kanan kiri ya. Kanan kiri meja makan. Gua pesan langsung tuh. Ya Tuhan. 500 juta. 500 juta kalau ada diskon-diskon kira-kira berapa tuh, Kak? Paling diskon 30 ya, Kak. Iya. 30%. Mas ada kalkulator enggak? Kalkulator dong. Coba 500 juta diskon 30% berapa? Ayo nih nolnya banyak nih. Jangan salah ngitung. Iya. Nah, kalau 500 juta nolnya berapa sih, Mbak? Nolnya 8. 8. 500 juta diskon 30. 350. 350 juta. 350. Worth it sih. Kak, tapi talinya lo coklat doang ya, Kak? Enggak ada hitam ya, Kak? Hitam. Ntar gue cari bahan lainnya ya. Emang nuansa rumah lo hitam? Hitam putih. Yaudah, ntar gue cari talinya. 350 juta. 350. Enggak, 500 juta diskon 30, 3,5. Diskon 30. Gue belum makan sampai kenyang nih denger harganya. Belum makan sampai kenyang, gue enggak pengen makan siang kali ini gue. Duh, ini pengaruh obat dokter Cici apa pengaruh harga sih ini? Guys, di sini selain ada kristal, kalian juga bisa cari perabot rumah ya. Ini kayak gini. Tuh, mau
vas atau mau jam. Oh ini juga Ceko nih Beb? Enggak, itu dia, kita desainnya Itali, dulu okay. Spain punya, gue punya barang dulu Spain. Okay. Terus pabrik di Spainnya tutup, kita okay. Import dari China, tapi semua materialnya Spain. Dari Spain, oh I know, nice. Lu cari apa lagi selain lampu? Lu bukannya suka bunga, Kak? Iya, gua suka bunga. Gua mau anggrek. Tapi gua mau demen anggrek ya, tapi kok gua mendadak gua ngeliat kayak gini bagus juga ya. Hah? Gua suka warna ini kalau gue. Lu suka warna apa? Enggak, gua anggrek kayaknya. Ya gua tadinya mau anggrek, tapi kayaknya gua kok ngeliat ini gua demen. Eh, Kak, gua mau itu dong yang Batu. Yang di tembok tuh yang sanggahan itu. Lucu tuh yang kuda. Oh ini keren nih. Ini tapak juga banyak jenis nih. Lo mau buat di meja. Mana Mbak yang kuda gini ada warna apa aja Mbak? Ada tiga yang warna. Yang kuda dia ada tiga warna. Oh tiga warna. Iya. Tinggal warna. Oh tinggal dua warna. Abu. Abu kosong. Itu abu. Ini abu sayang. Ini abu. Abu. I like. Terus apa lagi Mbak? Krem, kremnya ada. Krem ada. Ada. Tapi gue cek dulu ukuran lo berapa? Berenam. Meja makan 6 meja gak bisa ya Nita. Itu pendek ya? Itu 2 meter 10 doang. Kalau meja makan 6 tuh berapa meter Mbak? 2 meter seperempat. Bisa. Tapi gak jatuh ya? Jatuh sedikit ya. Bisa. Enggak, tapi ujungnya tuh di ujung atau kayak... Jatuh ke bawah. Si abu itu bisa? Gak bisa kalau yang itu. Oh. Karena kan itu 2 meter 10. Kalau 2 meter 10 itu nggak bisa. Kalo... Ini kalau yang ini merah ini apa nih? Ini pendek panjang? Ini, iya. Panjang, coba. Meter. Coba. Kalau 3 meter jatuhnya malah enak ya? Iya. Oh yang krem aja deh, krem. Lebih bagus lagi dia. Yang krem ini. Mewah loh, Shay. Buat nyokap lo nggak sekalian beliin? Tante. Gua nggak tahu rumahnya dia warna apa ya, sedemannya. Ini deh, gua mau ini deh. Ya ini 3 meter nih. Ini buat di mana sih, Kak? Di meja makan gue. Oh. Lo mau ini pake... kursi... 12 bisa. Oh, panjang banget ini 3 meter. 3 meter. Oh, kepanjangan ya. 2 meter setengah aja. Iya, mana ada enggak yang kayak gini? Ini 3 meter. Nih. Iya, jat. Nih, Shay. Nih. Ah, itu juga nak. Ini cantik nih. Nih, coklat juga enggak? Cakep kok. Ini bagus. Apa putih? Nih, sarung bantalnya nih kalau mau. Enggak usah deh, Beb, sarung bantal, Beb. Buat nyokap enggak? Gua kasih buat nyokap tuh. Ramean. Ini aja deh buat nyokap nih 3 meter deh. Yang ini deh. Tapi itu juga nih Ma. Halo. Nih Ripka. Main dong ke tokoku. Aku udah pernah ke toko kamu. Tuh. Serius. Dia bilang kan toko lu kan yang gede kata dia. Nih, jangan panik nih. Mau yang mana? Ada warna hijau. Hijau. Ada warna coklat. Coba Bi lu pegang gini Bi. Nih hijau. Pegang kayak pakai songket, Kak. Nah. Ini kan bantalan kursi runner. Ini runner cantik, ini bantal. Ini bantal kursi ini. Mau warna apa? Ini warna krem. Yang warnanya yang cerah dong. Ini krem. Ya, boleh. Krem hijau atau panjangnya 2 meter, Van. Mama kan tempat duduknya kan 3 6 12 seat. Jadi harus yang 3 meter yang panjang. Konsul 3 meter. Oh, buat di atas konsul. Mau warna apa, Ma? Merah aja kali ya? Mana lihat tuh. Van, kan di atasnya itu, di ujung situ tuh ada guci-guci cakep-cakep loh di tempat dia. Mana? Guci-guci klasik. Di bawah, terus di ujung sebelah kanan. Dia yang tahu toko lo, dia sampai tahu toko lo di ujung sebelah kanan, lo ikut beberes apa gimana sih? Terus sebelah kanan, kalau masuk sebelah kanan di ujung.
nggak nyampe ke dalam. Nah ini lucu banget. Ini ibu-ibu kuno nih. Ini Pan, lucu. Beli satu dong Pan, bakal di Fourier kamu tuh. Bagus deh. Iya ini aku mau beli. Iya ini aku mau. Atasnya dikasih anu, dikasih bunga apa namanya tuh? Apa yang putih-putih itu Fan? Ini kali ini aku mau yang kotak ini nih, bagus nih. Nih ya, aku mau kotak ini. Ya. Kotak bagus. Ini ya. Terus apa lagi? Udah aja banyak-banyak. Ya udah. Aku mau. Ya udah, aku cari dulu ya. Depan rumah kamu di pas pintu masuk. Iya, ruang tamu. Terus ditaruh bunga putih-putih apa namanya? Apa sih namanya jadi bunga-bunga rumah. Putih apa lagi? Yang titik-titik putih yang kita berdua suka. Oh, ini baby bread. Baby bread. Taruh baby bread atasnya lucu banget. Ya udah. Oke, bye. Makasih. Heboh kan emak gue. Guys, lihat kan? Kita tuh bisa belanja by video call. Sampai tahu setiap sudut. Dia tahu. Lo. Berarti dia mau dia pernah beli lampu di tempat elu, gua kata. Dia tahu lo di mana lo. Bagusan hitam apa gold ya? Ini enggak sebab tapi kalau lo pada rokok pakai ini lempar kepala lo. Iya, ya, ini asbak. Kalau lo pada ngerokok, oke, okay, ini harganya 700.000 sejuta, ya. Lo ngerokok, lo ngotorin ini gua keplak kepala lo pakai ini. Aja. Ya, gua mah enggak ada tiding aling-aling. Hari ini cukup menyita waktu, cukup menyita saldo, tapi yang jelas I'm so happy. Aku akhirnya beli ini satu nih. Lampu kristal ini satu, sama yang tadi di depan satu. Tadi udah aku tulisin sold out biar nggak dibeli ya. Kalau kalian mau dapetin kristal, pernik-pernik rumah, detail-detail segala macem yang glamor, cuman di Ida Jaya ya. Oke, okay, jangan lupa follow Instagram juga di mana Beb? @idajayacrystalofficial. Ya. Oke, okay, kalau gitu see you in the next vlog. Ya. Yeah? Bye bye. Ngantuk saya tadi ngantuk. Jadi cerita behind the scene di sini, aku tuh udah nungguin di sini setengah jam, tapi kameramennya tidur di pos. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Terus itu aja dulu, yang penting sehat walafiat ya. Ini kondisi rumah saat ini. Kalian bisa lihat di belakang udah hampir mau kelar. Enggak tahu deh ini hampir mau kelar apa hampir enggak kelar-kelar, gua enggak paham. Tapi hari ini aku janjian sama orang lampu kristal, sama Mbak Ripka dari Ida Jaya. Jadi di lubang itu aku mau pasang lampu kristal, guys. Sama di tangga. Karena ini udah dipasang jendela, jadi kita bisa pasang lampu. Nah itu dari kontraktor udah mulai ngecat gitu kurang lebihnya. Ini mau pasang lampu. Nanti berarti kalau lampu itu udah pasang, yang bolongnya itu di iniin ya, dibenerin.
kemarin nih ada masalah lagi nih. Nah, tadinya kan kursi ini pengennya ada di situ, tapi jarak ini tuh lebih panjang. Dia kursinya berapa sih panjangnya kemarin ini? 5 meter lebih. Iya kan, jadi ngelebihin kamar mama gitu. Duh, alamat deh. Ini kalau tuker ke tokonya dipotong 25%. Galau deh Lilis jadinya. Tau enggak? Ini piring. Gue inget deh. Ini piring makan gue dari kecil. Serius? Iya. Ini dari tahun 90-an nih gue udah makan pakai piring ini. Awet, iya, enggak dibanting. Kalau piring dibanting, dipecahin, mungkin enggak awet, ya. Eh, di depan ada adalah dari lampu. Namanya Kak Ripka. Baik setengah mati. Ripka! Di mana sih? Mana sih? Gila. Gua bisa datang enggak bisa pulang nih. Boleh nginep enggak? Boleh. Ah, tante, kemarin ikannya enak banget. Jadi lampunya titiknya di sini, Beb. Oke. Nah, satu lagi di tangga. Tangga mana? Di atas ada udah ada titik lampu yang gede. Iya, ini gua panggil orang tukang nih, biar. Yuk, pasang aja yuk. Gimana bakal awal sih, Kak? Lu enggak nungguin kan? Enggak. Ya udah. Mending kan gua ngelihat aja di awal terus gua tinggal. Oh, yaudah. Kan gua live. Oh. Lu kan juga ke toko kan? Batan lampu yang akan dipasang di sini nih apa? Ceritain pada dunia. Jadi lampu yang dipasang di rumah Kak Ibu itu lampu ceko. Every detail itu buat tantangan. Asli ceko. Mulai dari rangkanya, kristalnya, rangkainya, besinya aja juga dari ceko. Mampus, mampus nggak tuh. Ya, dari sini kira-kira bisa ngobrol sama furniture gua nggak ya? Mungkin bisa. Iya, tapi kan ini furniture multi bangsa ya. Ada dari Cina, dari Indonesia. Kan Bhinneka Tunggal Ika, Bo. Tinggalnya kan di Jakarta. Jadi bisa. Kak, gua mau nanya sama lu ya. Ini kan ntar ada lampu nih. Ini gue kegalau nih sama jendela gue. Menurut lo mendingan gue blong transparan gini apa gue kasih fitras? Jadi perempuan tuh yang rajin. Jangan males. Gini loh. Sampai lapi ya kan? Gila gak tuh? Kurang apa tuh beli coba? Mana tasnya Chanel, bajunya Chanel. Wow. Berapa gue kasih tipnya ini? Gila deh. Jadi, kan kalau itu lampu, foto di sini, cantik. Foto dari situ, cantik. Foto dari sini, pokoknya lampu lo dari semua angle, ada. Jadi ini gak semuanya buku asli loh, guys. Dekorasi. Tapi kan kalau dari jauh kelihatan kayak buku asli kan. Ini buku, nih aku mau kasih tahu ya. Ini buku ensiklopedia punya kakek aku. Seriusan? Iya, ini dari tahun 8 first published tahun 1829. Wow. Nih. Ntar gue belajar karena kan gue bisa pinter nih karena ensiklopedia. Bener enggak sih? Bener gak sih hidup ini ya? Tapi keren ya kak? Lucu kan?
Jadi kenapa aku mau pasang lampu kristal ini di sini? Karena aku tuh suka banget sama photoshoot. Aku punya queen banyak. Jadi aku bisa photoshoot dari sini, kelihatan kristalnya, dari tangga kelihatan kristalnya gitu. Glam kan, sis? Jadi maksudnya benar-benar kelihatan langsung gitu loh. Iya benar. Ala-ala kayak di store-nya Ida Jaya. Selamat ya tuh. Gue pengen deh kalau misalnya boleh kasih kalau bosen gitu gue Beb ganti dong Beb. Ganti boleh, ganti biru. Iya alamat deh ini. Ya alamat deh ini ya. Ini alamat ya. Bertambah warna biru. Bertambah kayak belitas ya Beb. Ini kemarin Rika bilang dari kan tadinya ini kan kepasang ngebongkarinnya aja satu hari sendiri. Nah, ya dari pagi. Ya. Dari jam 8 pagi. Karena perintilannya tuh kan banyak banget kan. Jadi dia ini pasang di atas baru dipasang kap-kapnya apa dari bawah baru dipasang kap? Enggak. Jadi kalau yang ceko yang antara di bawah itu, ya. Itu satu-satu. Ini ininya dilepasin enggak? Tangkainya dilepasin. Oh. Ininya juga dicopotin nih. Jadi kayak gini. Nih dicopotin. Ntar pas kalau yang ini karena kan long proses. Yang ini kita udah rangkainya disatuin, tinggal masangin aksesorisnya sama semprongnya. Dua lampu aja bisa. Ini ada masalah, boleh. Siap. Ya kemarin gue suruh, Nek, bikin rumah ini Kelapa Gading. Iya, iya. Gue bilang, Nek, lu cariin deh, gue kesana lagi lama. Ini gue gak sabar nunggu lu hari Rabu ya. Jadi kan aku ke tempat Rifka tuh hari Sabtu. Nah, aku habis belanja si guci-guci itu kan. Terus udah gitu, kurang. Gue nyuruh dia, gue nungguin hari Rabu gak sabaran. Aku suruh temen aku deh hari Minggu kemarin datang. Kalau apa-apa tuh kayak pengen cepet kelar gitu. Ya udah ntar next time gue gojek gitu. Terus piring-piring mana taruh mana? Piring mana? Yang kemarin lo ambil. Udah aku taruh tembok di bawah. Oh di bawah aja. Bagus kok. Lo kalau lukisan gini-gini ada nggak Beb? Yang begini pasti nggak ada. Tapi gue yang gede princess gitu deh. Eropa gitu, hitam putih. Gitu. Nih tadinya awalnya tuh jendela aku gini, Tan. Putih ya? Kur-kur kan tuh. Tapi ganti nih. Udah deh ini mah nggak usah nggak kelihatan juga dari depan. Hahaha, tante jangan gitu. Soalnya tuh udah hitam. Nggak kelihatan. Tutup aja. Jadi hitam putih rumahnya. Jadi foyer deng. Ntar pas ke situ langsung kelihatan tuh kristal menohok di situ kan. Jret gitu. Iya, bener gak? Nah. Ini Kak, menurut lo ya, ini sininya kosong, apa gue taruh piring lagi? Ramean, iya ramean. Cukup ya? Ini udah bagus kok, Kak. Ih, lo dapet aja lagi segede gini. Itu gue beli di Bali. Antik ya, antik Kak. Ini sih gue perlu meja lagi ya, satu sini. Yang interior, apa pasti kasih tadi? Gue. Tapi kontraktor udah... Kontraktor beda lagi dari Jeff. Ini kamar nyokap. Kamar mama.
kenapa nggak satu lagi di dalam tuh, Pak? Soalnya di sini nggak bisa naruh meja, nggak cukup. Terus sini lemari, TV. Kalau dia kan naik turun udah mulai kakinya agak-agak lelah ya. Jadi dia nggak usah naik turun. Terus sini taruh. Ada lemari. Iya. Ya kan gue pikir emang gue kesini nginep doang. Ternyata dia mau tinggal. Jadi ini gue bikin lemari di sini. Nggak boleh, aku banyak rezeki kata lu bayar mama lu. Iya. Bener. Habis kan rumah dia juga gede, Tan. Gue pikir dia betah di rumah dia. Dia kan pengen deket sama anaknya. Bener, lo percaya lo, Bun. Iya, kan itu dukun gue. Mak gue kan dukun gue. Ini buat dukun sama orang mandi nih, nyokap. Iya, siapa tahu mak gue sama lakinya yang baru. Nanti. Ya, siapa tahu namanya. Mak gue masih cantik. Kulitnya belum kerut, ya kan? Bener gak? Iya, gue mah kalau emak gue ada yang mau, gue boleh. Asal kaya ya. Kalau gak kaya sih ntar harta emak gue habis. Bener gak? Hai guys. Ini juga keren, Kak. Ini apaan? Ini buat bawa mama tamu ya? Iya. Jadi ini gue nih, tadinya gue ngaturnya gini. Dasar si gila, ya. Gue beli kursi ini, lo tau gak? Jauh sebelum gue beli rumah. Sinting kan? Jalan-jalan ke Melinda, demen kursi ini, gue udah beli. Dalam pemikiran gue mau taro L. Tadinya mau di sini nih, Mam. Halu-halunya. Tapi tembok ini cuma 3 meter. Itunya 380 apa berapa? Jadi makanya tapi nata gini kan lumi juga lah ya. Nih set nanti ini di sini ini ada meja lagi. Ayo. Oh. Ini aku gedean ini. Yakin lo ya? Yakin. Bener ya? Yakin enggak? Enggak. Mepet-mepet ya, mepet banget soalnya. Enggak, biarin. Iya. Biarin gua mau riak di sini. Bener ya? Entar lo bisa dipasang. Enggak. Udah. Enggak. Unik nyentrik. Pasti. Ya bener ya. Iya. Jadi nanti kalau dia ini meja makan, nanti lampunya di sini, Beb. Eh, Pak. Coba panggil tukang kristalnya mana? Bang, sini dulu deh, Bang. Tunggu, kan meja makan lu di sini. Enggak, ntar di sini dong. Ini kan gua sini. Iya, karena kan bawa enggak mungkin dia masang ada meja makan. Enggak, aman, gue udah tahu. Bang, ya. Ini kan coba nih, abang cek deh. Dari abang atap sini sampai kepala saya berapa meter, coba? Buat ngepasin si lampu kristal itu. Ya, tapi kalau lampunya di atas meja sih. Cantik, iya, kan di tengah. Enggak. Coba geser ke situ mejanya ini. Enggak. Jadi dia nggak usah panjang rantainya. Iya. Coba kemarin. Ayo, mejanya mau. Enggak usah diangkat, karpetnya aja bisa. Oh, karpetnya. Yuk, dorong. Oke, terus. Op. Kurang ke sini. Oke, op. Kayaknya ya ini. Nah, ini udah as belum? Kurang sini. Iya, kurang ke sana. Nah, ya. Ini kan kalau di sini nih. Ya. Nah, coba ambil kursi. Kita kalau kita duduk. Ya. Kalau kita duduk. Nah. Lampunya di sini aja nih, enggak apa-apa nih. Nih. Iya, bisa. Jadi enggak pakai rantai dia. Jangan pakai rantai. Enggak, langsung. Langsung. Udah keren banget. Udah deh. Mewah. Bener. Iya. Kayak rumah-rumah OKB. Kalau nggak pakai rantai sih bisa. Iya. Berarti rantainya jangan. Kalau lo tempel aja begitu ya. Nggak bisa. Jelek kalau nggak ada kop, langsung lampu. Nah yaudah lo nggak usah pakai itu ya. Nggak usah lagi. Enggak, lo ngerti nggak sih? Lo paham? Udah. Ya udah. Rumah lo ada lampu gini? Nggak ada. Kok lo tahu? Kok lo tahu dari mana? Dari sering masang rumah. Oh, jangan marah. Iya. Oke. Oke.
Nanti Dona beliin makan ya. Ya. Ini Dona apa Doni sih? Dona, Aldona. Oh. Gitu. Aldona. Nah, kalau yang ini. Nah, yang ini. Semangatnya coba. Biar ada gambaran semangat. Nanti saya tahu punya terwakilnya. Ya, segitu deh. Segini. Ya. Naik ya? Dikit, naik dikit. Segini. Ya. Pas juga aja berarti. Kalau enggak ya. Iya, begitu mestinya kerjanya. Udah, situ deh, bagus. Iya kan, iya kan, iya kan. Tapi keren sih kak, jangan lupa tag aku ya. Jaya Kristal ya. Ida. Jaya. Kristal. Jaya Kristal official. Official. Iya, jangan lupa. Itu lampunya tingginya berapa? 120, kok 20 jadi 140. Mana coba 140 sampai mana? Oh, kalau enggak, lubangnya lo geser aja. Jangan di situ. Ke tengah sini. Jadi dia posisinya bukan di situ. Benar-benar di tengah sini nih. Nih. Benar-benar di sini. Jadi enggak geser sedikit ke sana ya. Iya. Iya. Ngerti enggak? Iya. Jadi dia jatuhnya lampunya nih di sini. Di sini ya. Iya. Jadi enggak ke arah sana. Enggak di sini. Iya. Pas di sini lah lurus ini ke bawah. Iya. Aldona, coba panggil Mandor deh. Panggil Bang Mandor. Belakang. Iya benar Bang, jadi gak salah sampai. Nanti kan tinggal ditutup, bisa. Ini, nih. Ambil as titik ini. Ya mau tangga juga gak apa-apa. Diukur aja dari sini ke sini berapa, sini ke sini berapa, tengahnya berapa. Gue baru kata pertama kali punya lampu kristal, gue paham. Nanti kalau gue punya rumah lagi di Menteng, tetangga nama Ripka, gue mau di rumah gue kristalnya ada 12. Tap, 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 tap. Soalnya 12 lantai? Enggak, satu lantai, gue bikin ballroom. Buat pesta dansa. Buat acara adat, Shay. Adat apa emang mau kawin? Iya, gue mau kawin sama orang Batak. Martupol, Shay. Eh, ini kan aku mau pasang lampu kristal. Ini minta tolong ntar temenin si bapak yang masang. Ini titiknya kurang ke kiri dikit. Iya, jadi nanti kalau lampunya ngegantung, dia posisinya ada di tengah. Paling geser 20 cm kali ya. Ya, nanti abis itu tutup lagi. Oke, Bray. Dah, jadi ini orang nih minjem kameranya. Ini orang bakal ada di sini sampai lampu ini nempel, ya di sini ya, ya sampai ini nggak nempel, ya, oke, okay. Ya, ya, lo paham nggak? Gue bikin lo kurang cairan di badan lo, mau nggak? Ya udah. Kak, makasih ya udah datang ke rumah aku. Terima kasih. Nanti ya. Aku undang kalau ada amin-amin di rumah ya. Amin-amin, amin. Kan aku sukses. Pindah tanggal 3. Mungkin amin-amin tanggal 1 deh. Tanggal 3 hari apa sih? Coba lihat kalender. Hari Minggu. Hah? Oh iya, emang aku suruh masuk rumah hari Minggu jam 8 pagi. 3 Oktober Minggu. Jadi, ah? Ya Minggu jam 8 pagi aku udah di rumah ini. Lo acara tanggal 1? Ya paling gue amin-amin kita pengajian tanggal 1 ya. Tanggal 1 tuh berarti hari Jumat kan? Gitu. Ya. Tante Ripka makasih banyak. Sudah mampir ke rumah aku yang mungil ini. Doain kita segera pindah ke Menteng ya Beb. Amin. Yang ini aja belum ditinggalin udah mau pindah. Gila deh. Kenapa? I love you. Love you too. Nah. Dah. Dah. Ya, guys. Lampu kristal ini sesuatu yang sakral. What?
aku belinya juga gak murah. Jadi kalau hari ini aku sedikit lebay untuk proses pemasangannya, harap maklum ya. Karena punya rumah itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Bukan begitu, Ihsan? Begitu. Jadi apa yang ada di rumah ini mesti disyukurin banget. Mesti diresepin banget gitu, bahwa ya intinya adalah ngedapetinnya tuh gak mudah. Jadi aku yakin dan aku berharap buat kalian yang menyaksikan tayangan ini, yang belum punya rumah, insya Allah punya rumah. Yang belum punya mobil, insya Allah punya mobil. Pokoknya mudah-mudahan kondisi kita semakin hari semakin lebih baik. Oke? Thank you sayang. Dan satu lagi, aku sih sampai hari ini aku tidak mempersilakan media manapun untuk datang ke rumah. Jadi silakan kalau kalian teman-teman infotainment ambil air dari vlog ini. Oke.